Welcome to the GP, 我是爸爸的 channel. Oke, GP Lovers, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa terlebih dahulu, seperti biasa, like, share, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, agar kalian tak tertinggalan berita artis, kabar artis, yang terbaru dari kami di GP Gosip Paparazzi Channel. Belum punya anak, tapi 5 artis ini dianggap sukses perankan ibu di sinetron dan film. Hai hai jomblo bahagia, menjadi seorang artis yang berkecimpung di seni peran, memang mereka harus dituntut untuk profesional memainkan karakter yang mereka perankan. Tak terkecuali jika karakter yang mereka mainkan tersebut bertolak belakang di kehidupan nyata. Berbicara mengenai kehidupan seorang selebriti, sederet artis cantik berikut ini pernah sukses berperan sebagai ibu, meski mereka sendiri belum menikah ataupun dikaruniai momongan. Penasaran siapa sajakah mereka? Langsung saja simak artikel berikut ini. Posisi yang pertama, ada Putri Ayudhya. Putri Ayudhya ini masih betah melajang hingga sekarang. Ia sendiri pernah berperan sebagai ibu di film berjudul Kafir. Bahkan banyak yang menyangka jika Putri sudah menjadi ibu di dunia nyata, padahal belum. Di posisi yang kedua ada Luna Maya. Luna Maya juga pernah menjadi seorang ibu di film horor berjudul Dedul 2. Di usianya yang menginjak ke 36 tahun, Luna Maya tetap masih melajang. Di posisi yang ketiga ada Amanda Manopo. Artis muda yang bernama Amanda Manopo ini pernah berperan sebagai ibu guys di sinetron Hati Yang Memilih. Di posisi yang keempat ada Nabila Zafira. Artis muda satu ini juga berhasil berperan sebagai ibu di sinetron yang berjudul Putri Titipan Tuhan. Di posisi yang terakhir ada Naysila Mirdad. Naysila Mirdad ini juga pernah didapuk memainkan peran sebagai seorang ibu di sinetron berjudul Orang Ketiga. Di usianya yang sudah menginjak ke 31 tahun ini, Naysila Mirdad sendiri masih betah melajang guys. Bagaimana menurut kalian guys? Maka isilah komentar kalian di dalam kolom komentar di bawah video ini.